Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah suasana uh, nyaman pergantian musim ya. Anto Alhamdulillah saya sempat Keriat main doro 15 tahun di sana jadi ketemu teman-teman lama. Alhamdulillah. Alhamdulillah.

Alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan ya dengan segala uh, kesempatan dan peluang ibadah dan amal soleh yang sangat luar biasa khususnya ibadah puasa ya, ibadah yang ya sepintas memang membuat kita lapar dan haus ya tapi ya. <laughs> sebulan lagi ya di sisi lain dia memberikan kita kenikmatan tersendiri khususnya kenikmatan rohani dan Ya selain kenikmatan rohani juga kenikmatan hissi, ya, yaitu saat kita berbuka, ya, itu sesuatu yang, sesuatu yang indah ya, dan tidak dapat kenikmatan itu dirasakan kecuali dia puasa. Ya, walaupun sama-sama e, makanannya katakanlah ayam goreng gitu, tapi yang satu puasa, yang satu gak puasa, beda, beda rasanya. Ya. Itulah yang Rasulullah katakan imi farhatani Farhatun indal iftar farhatun indal rabbi Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan Pertama gembira ketika berbuka Jadi udah dikasih itu Udah dikasih apa istilahnya persekot apa istilah itu DP kenikmatan DP-nya udah dikasih Begitu ya sebelum nanti kenikmatan yang hakiki di akhirat saat kita bertemu Allah subhanahu Wa ta'ala ya jadi bayangkan ya ibadah kita dapat pahala kita dapat kesenangan nah memang tadi sudah diisyaratkan ya yang patut kita lakukan adalah tetap mengendalikan diri kita jadi bukan cuma puasa rupanya kita mengendalikan diri saat berbuka pun ya, kita dianjurkan untuk mengendalikan diri ya jadi jangan sampai berbuka itu kita jadikan sebagai ajang pembalasan gitu ya pelampiasan ya ya sangat baik sekali kalau kita atur sedemikian rupa menu atau makanan yang kita makan ya secukupnya sesuai porsinya tidak berlebih-lebihan ya karena juga uh, sering kita ingat, diingatkan oleh uh, ahli medis ya kesehatan agar Ya tidak berlebihan dalam mengkonsumsi makanan ya karena uh, itu juga bisa memberikan efek buruk bagi kesehatan kita. Secara umum begitu ya artinya silakan saja menyediakan makanan-makanan yang mungkin disuka, apalagi ada makanan-makanan khas Ramadan, silakan saja. Tapi tentu uh, sebaiknya tidak berlebihan itu aja intinya. Ya waktu wasrobu wala tusrifu jangan jangan berlebihan. Dan itu berlaku walaupun kita sedang uh, apa namanya uh, buka puasa. Ya secukupnya lah intinya secukupnya hunting ya ngaburin. Ah uh, ya. Oke okay, betul betul. <laughs> ya intinya tetap sewajarnya. Ya jangan sampai menghabiskan waktu terlalu banyak ya. Kita pergi beli barang secukupnya makanan untuk persiapan uh, buka puasa. Tidak mengapa. Itu sesuatu yang memang uh, bagian dari mungkin tradisi kita ya. Sesuatu yang bagus saja. Ya, tidak merusak Insya Allah. <coughs> Iya. Ya. ya, jadi Rasulullah SAW, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya kalau diriwayatkan oleh seorang sahabat ya, ya, beliau berbuka sederhana ya. Ya karena Rasulullah sallallahu alaihi yuftiru ala rutubatin. Ya. Rasulullah SAW itu ketika buka diawali bukanya dengan memakan rutub meretap korma yang mengkal tuh. Enggak mudah, mudah malah sepet. <laughs> dia udah mau matang, Biar mengkal se seger lah ya. Karena sebagian matang, sebagian masih biasa warnanya kuning gitu ya. Itu namanya rutop, begitu ya. Nah kalau yang matang namanya tamer. Nah kalau nggak ada rutop, kata sahabat, dia bukanya pakai tamer. Kalau nggak ada tamer, pakai apa? hasa hasawatin min beliau meneguk minum beberapa teguk air putih air bening nih. ya Ruahu Abu Dawud hadis riwayat Abu Dawud ya, jadi itu menggambarkan uh, ya boleh kita bilang kesederhanaan dan kebersahajaan Rasul dalam berbuka ya nah memang tidak diriwayatkan habis itu makan apa ya. tapi setidaknya itu menggambarkan bahwa Uh, hendaknya memang mengawali buka itu dengan hal-hal yang sederhana dan sunnahnya memang ya paling enggak dengan tamar ya kalau rutab di sekitar susah ya 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 itu sunnah bagus kalau itu kita lakukan itu bukan sekedar tradisi ya ada orang uh, mengatakan ya di kan adanya korma kalau di sini kan adanya bakwan gitu ya uh, itu kurang pas juga bahkan dalam apa namanya dalam riwayat yang lain Rasulullah jelas-jelas memerintahkan fal yuftir ala tamr berbukalah awalilah berbuka dengan kurma ya, jadi ini bukan soal oh saya mah nggak suka kurma baik mungkin nggak terlalu suka tapi ingatkan bahwa itu sunnah paling nggak satu butir sebagai sunnah untuk mengawali buka kita ya nah itu perlu dididik perlu diajarkan jangan kita serahkan oh mereka enggak berselera oke okay, mereka enggak berselera nggak apa-apa itu masing-masing tapi ingatkan ini sunnah paling enggak kamu ikuti dulu sunnah masa sih enggak masuk sekedar masukin aja toh enakan ke rumah biasanya dengan begitu dia akan mudah mudahan nanti suka apalagi kalau didasari pada sunnah tadi begitu ya nah itu e, menggambarkan bahwa apa namanya e, e, bagaimana beliau berbuka ada juga riwayat bahwa beliau setelah itu berangkat sholat maghrib. Iya, iya, sholat maghrib. Jadi kemungkinan makan besarnya itu sehabis maghrib. Kemungkinan, iya. Jadi memang sih pun tidak ada. walau alam tidak ada riwayat yang lebih spesifik uh, kapan beliau makan besarnya. Gitu. Apakah cukup dengan korban saja? Kemungkinan tidak, ya makan sebagaimana umumnya. Begitu. Intinya sih. Uh, berbuka ya dengan sederhana ya dan diawali tadi e, kalau bisa ada rutop ada rutop bagus kalau kan sudah mulai ada tuh yang jual-jual rutop ya dibekuin ya meskipun yang ideal yang segar sih tapi emang susah ya kalau tidak ada rutop ya korma kalau tidak korma air putih setelah itu ya silahkan lah ya mau pilih makanan yang mana yang dia suka silahkan cuma tadi tadi kita ingat wakulu washrobu wala tusrifu ya itu yang Uh, yang penting untuk kita pahami ya. Nah, ini yang uh, di kita ini mulai jadi unik ya, udah jadi istilah. Ini yang sebenarnya disebut dengan ta'jil. Menyegerakan berbuka. Ya, meskipun kalau di kita ta'jil itu udah jadi ma nama makanan ya. Mau beli apa? Beli ta'jil. Ya. mana beda. Ta'jil itu maksudnya eh uh, menyegerakan ya sebagaimana Rasulullah katakan la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Ya orang itu akan selalu dalam kebaikan selagi mereka menyegerakan berbuka. Jadi memang sunnah berbuka itu segera, ya, seketika dia tahu azan berkumandang atau waktu maghrib masuk, maka jangan ditunda-tunda, segera. Walaupun masih kuat, ya walaupun masih kuat masih segar segala macam. Meskipun saya kira sunnah ini nggak perlu diajarkan pun orang biasanya udah melaksanakan. <laughs> ya jangan kadang-kadang setengah jam seperempat jam aja udah ngelirik-lirik ya kan ya, artinya ini sunnah yang sesuai dengan fitrah kita gitu ya tapi eh, maksudnya adalah jangan sampai orang sengaja menunda berbuka hanya sekedar dia mengatakan saya masih kuat enggak justru sunnahnya segera berbuka dan awali buka kita dengan tadi kurma ya kalau enggak ada air putih dan ini pun menurut Uh, apa namanya pakar kesehatan kalangan medis juga sesuatu yang sehat ketimbang kita awali buka kita dengan misalnya es dengan gorengan manisan gitu ya yang kadang-kadang uh, memberikan efek kurang baik ya maka dengan kurma ini atau dengan air putih itulah yang paling pas untuk mengisi lambung kita yang kosong seharian. Ya. kurang pas juga, ya kurang pas juga, ya uh, kurma kalau nggak air putih, kecuali kalau nggak ada, ya yeah. <laughs> kurma nggak ada, air putih nggak ada, ya kolak lah ya <laughs> atau apalah ya, <laughs> gitu. Ya tidak, karena rasulullah secara khusus memerintahkan untuk berbuka dengan kurma. Jadi itu bukan sekedar tradisi, memang udah jadi tradisi, tapi tradisi yang berakar dari sunnah, gitu ya, dari sunnah. Jadi jangan kita simpulkan di sana kan adanya kurma, enggak lah, selain kurma ada makanan lain, makanan-makanan lain ada selain kurma. Pada zaman Nabi pun ada, ya ada uh, makanan yang lain, tapi Rasulullah perintahkan kurma, begitu ya. Wallahu a'lam. Kurma. <languages> bersama istri. ya. Iya, Baik, kita kembalikan dulu aja ke hukum asalnya bahwa berdoa itu sunnah dan dapat dilakukan kapan saja. Gitu ya, tidak ada waktu-waktu yang terlarang untuk berdoa. Pokoknya secara umum kita bisa secara umum dulu. Ini bukan puasa. Secara umum berdoa kapan saja sunnah. Gitu ya, kapan saja sunnah disunahkan kapan saja nggak ada waktu dilarang untuk berdoa jadi orang mau berdoa kapan puasa nggak puasa habis puasa itu oke okay oke -okay saja lebih spesifik lagi di bulan ramadan doa sangat dianjurkan di bulan ramadan waktu secara, secara umum ya para ulama mengambil kesimpulan ketika allah menjelaskan dalam surah al baqarah itu kutiba dan seterusnya di tengah tengah penjelasan itu di tengah tengah ayatnya allah katakan wa idhasa ala kaibah di anni fa ini qarib uji Nah, Allah berbicara tentang doa. Kalau hambaku bertanya kepada mu tentang aku, maka aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa. Ayat itu terdapat di tengah-tengah pembahasan tentang puasa atau tentang Ramadan. Lalu maka para ulama berkesimpulan bahwa di bulan Ramadan dianjurkan banyak berdoa. Karena itu bulan yang mustajabah. Baik, lebih spesifik lagi saat puasa di saat berpuasa ini saat kita sekarang ini berpuasa itu juga ada tuntutan untuk berdoa secara umum jadi orang lagi puasa itu juga banyakin doa karena saat puasa seseorang itu doanya mustajabah nah, sedang, beribadah. sedang beribadah lebih spesifik lagi doa ketika berbuka doa secara, umum. secara umum doa doa secara umum ya kata Rasulullah ini Da fitrihi dakwatun mustajabah orang yang berpuasa saat berbuka itu ada doa yang mustajabah atau juga ada riwayat yang lain salah uh, sudah awatin la turut ada tiga doa yang tidak ditolak dakwatu shohimi ya yeah, dakwatu so doa orang yang berpuasa atau juga walau alam dakwatu shohimi ketika dia berbuka ya yeah, doa orang berpuasa ketika dia berbuka Artinya secara umum saat berbuka itu adalah memang saat yang spesial untuk berdoa atau waktu yang bagus untuk berdoa. berdoa. Kalau terkait dengan doanya sebenarnya apa saja kita bisa berdoa apa saja dan itu memang semestinya begitu. Kita kadang, kadang cuma terpaku dengan doa yang sudah kandung kita hafal ya doa makan atau doa yang sudah kita hafal tuh ya. Allah malakasumtu zahabadh wa talatil wa sehingga ketika itu diributkan riwayatnya siapa enggak jadi sumber masalah padahal secara umum doa dianjurkan doa apa saya termasuk doa itu Allahummalakasumtu zahabadh-dhamu silahkan yang sudah biasa baca itu juga enggak perlu kemudian dipertentangkan walaupun memang ada yang membicarakan hadisnya dhaif hadisnya lemah setidaknya hadis lemah bisa untuk ilul amal atau bahkan katakan dia bukan hadis kita baca nggak masalah secara umum boleh bahkan diajurkan doa begitu ya Jadi sebenarnya uh, wallahu alam uh, kurang terlalu proporsional terlalu meributkan hal itu apalagi oh, masyarakat udah biasa baca itu ya ketimbang dia tidak baca sama sekali ya makan gitu dia bacalah Allah malaaka cuma memang bagus juga kalau diingatkan juga ya doakan aja yang lain-lain juga Ya, sambil kita makan atau kita mau makan ya kita Palestina kita pas mau adzan maghrib Allahu akbar kita makan lalu kita ingat dari Allahumma mansur ikhwan muslimin fi Palestina betapa indahnya ketika doa kita ketika buka kita doa seperti itu Enam, ya. nggak boleh banget, <laughs> boleh banget. Eh, enggak nggak apa-apa. Tapi jangan keras-keras gak enak enak. <laughs> Iya, apa saja, doa lagi makan, lagi sambil kita makan kurma, ya Allah, uh, us lancarkan usaha saya, berikan saya kemudahan, anak saya jadikan soleh, begitu, atau di meja makan di tengah keluarga, nggak apa-apa, orang tua ingatkan ayo baca doa, doa apa kamu, ya Allah, kita, kita juga doain aja, ya Allah, semoga anak saya ini disebut namanya, ya, anak saya ini Aisyah, semoga jadi anak soleh hari, ya, nggak apa-apa disebutkan biar dia juga ngerasa gitu, ya.

Wallahu alam yang yang mungkin paling diantisipasi dari berbuka itu memang kenyangan terlena ya atau nggak kenyangan terlena juga asik buka ngobrol-ngobrol-ngobrol Ah, ya azan kemudian nggak peduli dan seterusnya itu hal yang mungkin uh, patut sekali diantisipasi atau kita tadi ya untuk berbuka ini persiapannya terlalu banyak mengambil waktu kadang-kadang kita keluar ya kuliner ya itu biasanya kan agak agak diskantu waktunya tuh ya. ya ya untuk kesana kita pertama butuh biaya butuh waktu belum macet kadang tempatnya antri nah itu Uh, kalau ada prediksi kayak gitu, ya lebih baik dicari yang lain saja. Yang dekat rumah, mungkin kalau ada restoran yang kalau kita mau keluar ya, yang sempi yang tidak terlalu ini. Ya, tapi kalau perkiraan kita di sana bakal antri, ah itu, kenapa kita harus maksain kayak gitu? Online, yeah. online, bisa, online bisa segala macam. Artinya belum lagi nanti sholatnya, itu kan harus dipertimbangkan itu, jangan sampai atas nama pengen buka lalu kita. Buka bersama. Ah, itu termasuk ya tuh buka bersama. Ya pada dasarnya buka bersama kan makan bersama. Itu kan sunnah, sunnah dianjurkan makan bersama. Ya ada ada unsur sunnahnya juga. Semakin kita banyak ya semakin berkah insya Allah kata Rasulullah. Makanan satu cukup untuk berdua, makanan dua cukup untuk bertiga, makanan cukup berempat. Ya itu sunnah. Cuma memang Ya patut diantisipasi juga ya buka bersama pertama juga dari segi frekuensi ya. Ya jangan sampai jadwalnya kebanyakan nih buka bersama setiap hari, setiap minggu gitu ya. Ya secukupnya sekiranya mungkin ada hal-hal yang uh, bagus ya mungkin kerabat atau komunitas dekat gitu ya, mungkin. Tapi uh, tetap harus diwaspadai itu ya masalah tadi waktunya. Ya kadang-kadang kita buka bersama nih ya, tempatnya jauh. Selesai buka bersama kita pulang, jalanan macet apa capek sampai rumah udah tidur lewatlah salat rawehnya. Nah itu harus ya, di harus diperhitungkan. Baik kita buka bersama. Bagaimana salat rawehnya itu harus sudah kalau zaman sekarang tuh harusnya dikasih dimasukin jadwal. Oh kita salat rawehnya ada masjid dekat situ di situ aja oke. Okay atau di tempat itu kita bikin salat terawih. sama-sama dengan keluar kerabat dengan teman-teman udah di rumah sifulan kita salat terawih. kan enak tidak semata-mata makan, semata makan. Ya. ibadah terakhir itu penting ya jangan sampai nanti buka bersama sholatnya gak karuan segala macam itu yang yang merusaknya di situ kalau buka bersamanya bagus ya Bisa -bisa. belum lagi nanti ya kadang ada acara buka bersama uh, adab islaminya Kurang ya, laki perempuan canda apa nah, ini eh, mengurangi ya? Kalau tidak dikatakan merusak, ya merusak nilai puasa atau Ramadan. Ya, buka bersama, ketemu teman lama, ya laki perempuan malah terlibat. <goda> CLBK. Nah, ini waspada, ya waspadalah. <goda> ya, dan itu bukan sesuatu yang mustahil, kan? Terjadi ya, itu harus. Jangan sampai merusak Ramadan dengan hal-hal yang kayak gitu, ya. Meskipun dikemas dengan acara buka bersama, tapi ya diatur sedemikian rupa agar e, terlaksana dengan rapi. Gitu, jangan, jangan dianggap remeh juga, jangan dianggap remeh. Usahakan kita penuh antisipasi, oke. Buka bersama, tapi yang kayak-kayak -kaya gini, saya hindari. Uh, sholat tetap terjaga dan seterusnya. Nah, bawa pasangan ya. jaga Oke, bagus. Enggak <laughs> ya, maksudnya gimana? Ya, bukan berarti kalau orang Puasa, bahkan, kejauhan, 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 kejauhan. Ya enggak juga sih, paling, paling enggak dia atur aja kalau dia memang bisa mengatur dengan bagus, dengan baik, tidak merusak uh, moralnya, akhlaknya, tidak merusak ibadahnya, sesuai saya aja. Ada masalah, enggak ada masalah insya ya. ya, itu 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 itu. Nah itu uh,

sahur itu dalam hadis riwayat Abu Daud selama mengatakan nikma sahuril mukmin at-tamr sebaik-baik makanan sahur jadi sahur itu kata-kata sahur itu sebenarnya istilah untuk makanan yang dimakan waktu sahur makanannya kalau makannya makan di waktu sahur namanya suhur cuma orang kita nggak akrab dengan itu dibilang tersuhur suhur nggak paham dia kan jadi sahur itu makanannya dan kata Rasulullah ilmu mukmin at -tamer. makanan sahur itu yang paling bagus adalah kurma jadi buka dengan kurma sahur juga dengan kurma dan ini cukup menarik ya selain dia sunnah ada uh, sebuah ungkapan dari seorang ulama kenapa ada apa hikmahnya agar orang mukmin menyadari bahwa kalau dia berbuka makan sahur eh makan kurma menyadari bahwa yang namanya ibadah itu akan mendatangkan nikmat manis ibadah itu manis semanis kurma dan kalau dia sahur dia mau puasa jangan dia merasa berat ya makan kurma maka dia akan menyadari ibadahmu nanti juga akan manis gitu ya jadi sebelumnya manis sesudahnya manis gitu nah, itu ya hikmahnya lah ya filosofinya orang kita bilang. Tapi ya, termasuk sunnah juga Berat ya Gambarannya udah Padahal kalau dia udah biasa Malah orang yang Malah enteng itu Malah ringan ya. Kita juga mungkin Sering ngerasa gitu kan Aduh berat Padahal kalau lagi puasa kayaknya enak ya Badan lebih ringan Lebih ringan <laughs> <laughs> <tuk> ya, Enak gitu ya Jadi Itu salah satu sunnah ya Ketika sahur Ya tentu juga Pola makan juga penting ya ya memang banyak dianjurkan sahur itu jangan terlalu banyak makannya ya lebih banyak mengandung serat-serat kalau secara ekonomi secara kesehatan sayur kesehatannya kita pertimbangkan juga tuh ya agar makanannya itu tidak memberatkan kita ya 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 itu walau alam itu nggak ditetapkan kalau sahur nggak ada takjilnya <laughs> kalau bukan itu dari takjilnya ya Kerma bagian dari menu sahur kita apakah sebelum atau sesudahnya Cuma ada memang kalau sahur itu sunnahnya beda dengan buka kalau buka disegerakan, kalau sahur diakhirkan. Oh. Ya, jadi sahur jangan terlalu pagi. Eh, e, jam tiga, eh, jangan sahur dulu masih orang depok dulu masih tangeh, <laughs> masih jauh gitu ya. Ya bagus kalau dia mau, dia mau layu dulu mau tahajud, mau sholat gitu ya. Kira-kira idealnya sekitar setengah jam lah ya sebelum subuh ya kalau sekarang subuh jam berapa jam 4 40, 40 an ya ya sekitar jam 4 jam 4 seperempat jam 4 10 mulai sahur begitu ya jadi diakhirkan ya apa fungsinya diakhirkan salah satu hikmahnya apa sebab orang kalau sahur terlalu pagi jam 3 sahur kira-kira setengah pas selesai subuh masih sejam lagi ngapain dia tidur kemungkinan besar tidur karena biasa habis makan sahur tuh ngantuk ya itu karena kita biasa juga mungkin bangun pagi nggak biasa gitu ya terus abis bangun kita makan habis makan ngantuk tidur udah kesehatan rohaninya nggak sehat ya bisa jadi kita ketinggalan tinggalan sholat subuh kesehatan jasmaninya juga begitu banyak sekali para ahli medis memperingatkan hati-hati tidur habis sahur itu bahaya sekali habis makan bisa naik lam, apa asam lambungnya bisa naik segala macam itu bahaya sekali secara kesehatan dan secara apa agama itu juga bahaya ya ketinggalan sholat subuh gitu ya maka idealnya memang sahur itu diakhirkan sehingga ketika dia selesai nggak ada waktu banyak kecuali dia persiapan untuk sholat subuh enak jadinya Salat subuh kita sholat sunnahnya salat subuh zikir tilawah. Nah, setelah itu kalau mau ngantuk ngantuk boleh datu ya. Tapi kalau bagusnya kita aktivitas yang lain yang sehat. Jadi sunnahnya sahur itu diakhirkan. Ya. Wallah tidak ada. Kalau waktu sahur memang ada sunnah diajukan apa namanya banyak istighfar. Waktu sahur ya waktu satu waktu di akhir malam itu waktu kita dianjurkan banyak istighfar. Jadi di waktu waktu banyak perbanyak aja istighfar. Wabil ashari yastaghfirun di antara ciri-ciri orang-orang yang bertakwa kata Allah Subhanahu wa taala ada orang yang di waktu sahur mereka beristighfar. Oh, tidak hanya di Ramadan saja. Iya, tidak di Ramadan saja. sini mm -mm. mm -mm. Ya. Ya, ya memang kalau ditanya emang ada pada zaman Rasul penetapan imsak? enggak yeah. eh, ada. Kadang-kadang okay. kita terlalu simpel memahami kayak gitu, gitu ya. Akhirnya kita gampang memfonis, gampang memberikan stigma dan seterusnya. Kalau kita perhatikan dari sunnah Rasulullah atau para sahabat yang bersama Rasulullah salam, akan kita dapati bahwa walaupun ya walaupun sahur itu dianjurkan untuk diakhirkan, bukan berarti diakhirin banget sampai mepet dengan waktu subuh. Apalagi sampai kepentok bahasa kita gitu, ya lagi makan subuh nggak nggak begitu tidak ya jadi ada satu riwayat Zaid bin Thabit kalau tidak salah ya Sahabat dia bilang suatu kali kami sahur bersama Rasulullah. Tasahar nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Anas bin Malik nanya berapa lama antara sahur dengan subuh dengan waktu subuh. Kata para ulama maksudnya berapa lama selesai sahurnya dengan masuknya waktu subuh. Kata Z seukuran kodro ayat. Seukuran membaca 50 ayat. 50 ayat itu mungkin sekitar seperti surat tabarok begitu ya. ya Lebih atau kurang sedikit. Ya sekitar itu tadi berarti sekitar 5-10 menit. Maka kalau kemudian ditetapkan waktu imsak 5-10 menit, itu sesuatu yang makul yang apa yang logis baik secara apa namanya realita ataupun secara syari'. Karena Rasulullah memberikan jeda itu antara selesai sahur dengan masuknya adzan. Begitu ya, antara selesai sahur masuknya adzan. Nah, memang yang salah di tengah masyarakat pemahaman kalau waktu imsak nggak boleh makan. nggak boleh minum sama sekali. Boleh. Cuma bagusnya ya, bagusnya orang kalau sahur ketika sudah masuk waktu imsak itu dia selesai. Itu pun juga ada gunanya. Gunanya apa? Dia siap-siap sholat -siap, subuh. Kau kan habis sahur kan biasanya ke belakang kan? E, macam-macam dah ya. Mandi, <laughs> Mandi apa segala macam itu kan gak butuh, nggak cukup semenit dua menit. Kalau dia baru ke belakang, ketika azan subuh, kira-kira datang ke masjid, tinggalan. Apalagi di masjid sebagian kita, <laughs> azan dan ikhwannya cepat, ada sebagian kita gitu kan ya walaupun mestinya lama kalau kita dari masuk WC atau ke hammamnya itu baru azan subuh dengan biasa lah kan habis sahur kan orang nggak bisa langsung gitu aja kan buang hajat segala macam belum antri segala artinya hikmahnya sangat dalam itu sebenarnya bagus semuanya terpenuhi Iya, jadi jangan sampai imsak itu lalu kemudian oh ini nggak ada sunnahnya, bukan nggak ada sunnahnya, ada sunnah cuma nggak seperti yang antum gambarkan secara letter luck begitu. Ya, artinya itu ada latar belakangnya dan ada apa namanya hikmahnya. Ya memang salah sih kalau dikatakan waktu puasa dimulai dari waktu imsaknya itu salah. Tetap waktu puasa dimulai dari waktu subuh masuknya subuh, ya, masuknya subuh itu berarti udah selesai. Ya, kalau bahkan kata para ulama kalau kita lagi makan lalu masuk waktu subuh keluarkan, jangan ditelan. Ya memang ada nih yang ya walau alam. Nah, azan keluarkan, nggak boleh. Ini memang ya ada sebagian memang yang yang mengandalkan sebuah riwayat tuh yang terkenal ya. Kalau kalian sudah mengangkat gelas lalu azan maka ya jangan turunin sampai terpenuhi hajat kalian. Ah minum aja udah azan minum aja. Lalu banyak akhirnya orang yang terlalu berani dengan begitu. Bahkan nggak begitu. Ya lagi ngobrol-ngobrol enak-enak dengan azan malah dia makan gitu ya. ya. Menunjukkan bahwa itu seperti hadis padahal nggak begitu pemahamannya. Ya. Di antara pemahamannya bahwa dalam hadis tersebut yang dimaksud azan itu adalah azan pertama, azan pertama bukan, azan pertama Bilal, Bilal itu azan pertama, baru ibnu Maktum. kata makanya kalau kata uh, kata Rasulullah, kalau Bilal azan fa fakulu washrubu. gitu ya, kalau ibnu Umi Maktum azan maka berhenti makannya. Jadi udah masuk azan berhenti, ya, kalau udah azan yang ibnu Umi Maktum itu berhenti. Artinya azan subuh dan azan yang ada di kita sekarang memang nggak ada itu azan bilal dalam arti azan subuh azan pertama yang ada sudah azan masuk waktu. Ya memang ada sebenarnya mengatakan uh, ada kemungkinan yang azan salah waktunya. Itu mungkin zaman dulu ya ketika waktu itu belum terlalu ya belum terlalu detail gitu ya. Kalau sekarang kan orang umumnya azan sudah masuk waktu. Maka yang paling benar adalah tadi ya, yes, sebelum, jauh sebelum azan atau kira-kira 5-10 menit sebelum azan kita udah clear dari makan itu paling gampang paling bers paling ya. la, paling aman paling hati-hati makanya imsak itu bagus ya jadi jangan dicela imsak itu dia ya mungkin di negara lain makanya nggak ada ya setahu saya di Saudi nggak ada tim imsak tuh ya gitu ya, bolehlah ya, boleh lah itu kita katakan kearifan lokal yang punya basis syariah gitu ya jadi jangan ini jangan malah azan malah makan itu malah kalau saya lihat fatwa-fatwa para ulama nggak ada yang membenarkan Ya, itu iya, jadi baik-baik eh, Darul Ifta Mesir atau fatwa eh, Saudi para ulama Saudi bilang azan berhenti makan. Jangan malah berani-beranian azan makan, azan makan tidak. Itu pendapat yang wallahu alam ya memang mungkin ada ya. Tapi eh, dalam tanda kutip saya mengatakan terlalu berani. Ya, terlalu terlalu berani. Kalau berisiko bahkan para ulama mengatakan keluar. Kecuali kalau lagi makan azan kemudian ketelan nggak sengaja gitu ya nah itu insya Allah nggak masalah tapi kalau masih bisa diluar, dikeluarkan dikeluarkan dilapehin ya. jadi idealnya jadi kita katakan walaupun sahur sunnahnya diakhirkan bukan berarti mepet banget tidak tapi ya diakhirkan ya kira-kira 5-10 menit sudah selesai agar kita ada jeda sedikit untuk subuh dan siap-siap untuk sholat subuh.

Ya pokoknya sahur pun nggak apa-apa. Bahkan sebagian lama mengatakan orang makan sahur menunjukkan dia niat. Nggak nggak ada laf lafal. Rasul memang nggak harus. Niat itu kan di hati intinya. Lafal itu cuma penguat saja. Dia sahur udah dianggap sebagai niat puasa. Bagus kita ingatkan. Ayo niat, eh besok kita puasa. Bagus diajarkan. Ya, jadi nggak apa-apa melafazkan juga Uh, ya orang sebagian orang mengatakan itu bid'ah tidak secara umum uh, para ulama bukan, khususnya ulama dalam madhab syafi'i menganjurkan melafazkan niat untuk ibadah baik sholat wudhu puasa menguatkan tapi memang intinya niat itu dalam hati dalam hati kalau nggak dilafazkan nggak apa-apa yang penting dalam hati Ya memang ada yang mengatakan lebih hati-hati niat dulu di awal untuk sebulan. Ya nanti setiap malam niat lagi lah gitu ya. ya. ya tidak mengapa sih cuma memang pendapat mayoritas para ulama niat itu setiap malam tidak sebulan sekali tidak sekali untuk sebulan wallahu a'lam kalau dia lupanya, lupa niat gimana misalnya, misalnya uh, dia cari, ya. Wallahu alam ya secara umum ya kalau orang tahu dia terawih besok Ramadan ya umumnya dia niat umumnya jadi memang kasus orang kan itu agak jarang. Misalnya gini ya, saya sering kasih contoh. Dia sakit. Dia sakit. Selama ini nggak puasa. Paham nggak? Nggak puasa. Hari ke delapan, pagi-pagi dia belum makan, belum minum. Kok seger ya? Ah saya puasa. Ah itu berarti malamnya nggak niat kan? Kayak gitu kasusnya. Ini memang atau ada lagi yang bilang tidur dari asar sampai bangun subuh. Keblok loh ya. Itu niat berarti. Enggak nih? Nah itu maksudnya. Tapi kalau umumnya masyarakat hari ini Ramadan, trawe. Oh, kamu yang eh, besar niat dia. Begitu. Jadi <coughs> wallahualam alam. <Yeah>. Ya. <coughs> Insya Allah, insya Allah. <tose> <tose> ya intinya Ramadan ini paket ya. Jadi yang namanya paket itu kalau kita pengen mendapatkan yang sebenar-benarnya berarti satu paket itu diambil. Jangan cuma sebagian-sebagian. Kita dapat misalnya dosis obat dari dokter. Kita yang pilih cuma sebagian-sebagian aja. Itu biasanya nggak efektif. Jadi kalau mau efektif Ramadan ini semuanya. Puasanya, kiamul lailnya, tilawahnya. Kemudian juga yang maksiat, yang munkar itu ditinggalkan. Nah dia paket Ramadan. Kalau paketnya itu kita ambil semuanya. Semua yang Allah tawarkan, Rasulullah ajarkan terkait bulan Ramadan. Ya apakah puasa, tilawah, doa, sodako dan seterusnya, maka dia akan lebih memberikan asar atau pengaruh. Tapi kalau kita ya sekedarnya aja puasa pun sekedarnya, kia sekedarnya. Itu tidak terlalu memberikan pengaruh. Yang kita harapkan Ramadan ini bukan cuma sekedar kita ketemu Ramadan tapi bagaimana dia memberikan uh, pengaruh, efek yang besar bagi kehidupan. Nah, itu dapat kita raih kalau kita betul-betul mengambil semua yang ada di bulan Ramadan. Wallahu لعلكم تتقون أشهد أن لا إله إلا وعليكم السلام ورحمة الله.